Percaya rakyat sudah muak dengan politik percaturan kuasa politikus elitis, dorong Dr Maszlee Malik tarik diri daripada parti Pejuang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Takiyuddin Hassan jangka beberapa ahli Dewan Negara mungkin dijangkiti COVID-19, susulan seorang pegawai kontrak ahli Dewan Negara disahkan positif wabak itu. Perinciannya di astroawani.com dan Awani 7.45 malam ini.